Assalamualaikum. Hari ini kita hari kedua kita cuba masuk negeri Pulau Pinang. Hari pertama kami berada di Pantai Remis. Kita dah masuk ke negeri Perak hari pertama. Pergi sekolah bukan cikgu di sana. Kita start mula kaya tadi pukul 7 dengan harapan pukul 5 ataupun pukul 6 lah paling lewat kita sampai di negeri Pulau Pinang. Lori banyak yang keluar, lori besar tu. Jadi average speed mungkin kita akan maintain 20 hari ni sebab tadi kita mula lewat. Okey. Baik, doakan kami selamat untuk sampai ke negeri Pulau Pinang. Memang China. Hari ini kita ada masalah sikit. Itu masalah dia. Nak terbang patut. Terlalu panjang dia punya batang sedal ni. Jadi kita jumpa satu kedai, boleh masuk boleh. Bengkel besi dia ni. Kita nak minta tolong abang ni potong bagi selesa sikit, selamat. Kita kat Barang Serai ada lagi 1 jam lebih ke Nibong Tebal. Okey, Pekan Barang Serai. Kita kat Pekan Barang Serai. Hari kedua kat Pekan Barang Serai. Kita berhenti kejap kat kedai bisikal ni. Ini jalan utama pergi ke gurun daripada Sungai Bakar. Kita akan lalu Sungai Petani. Kita akan lalu Bukit Bertajam. Hari ini kita hari ketiga dekat Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan masuk Kedah sekejap lagi bila kita sampai ke gurun. Lepas solat Jumaat dekat Masjid Sungai Dua kami teruskan dengan harapan ada lagi 2 jam kita nak target jam 5 dekat gurun. Ini air badak. Ini yang dicari. Setiap Petronas ada rupanya. Adalah sikit kesan sejuk. Minum ni. Okey. Right. Tu kepala batal tak nampak. Nampak tak? Apa tulis tu? Komplek Datuk Kailan Kepala Batal. Baju bunga-bunga bukan tukang getuk. Okey, akhirnya kami telah sampai ke gurun. Itu dia gurun. Pukul berapa sekarang? 6:45 sudah sampai di gurun. Hari keempat besok kita akan bergerak ke negeri Perlis. Hari ketiga kita dah berjaya sampai ke negeri Kedah. Alhamdulillah sampai ke target yang kita rancang. Kita mampu merancang, Allah tentukan semuanya. Alhamdulillah semuanya telah selamat sampai ke gurun. Assalamualaikum. Jumpa lagi, kita hari keempat. Ini hari terakhir kami di jalan. Aku pun tak tahu ni kat mana. Ini dekat Gua Cempedak. Saya sedia dekat belakang, selamat. Walaupun dia nak pecut daripada tadi, tapi saya maintain 18-19. Sebab saya pasti sahabat saya Abang Mat dan juga Habib dalam perjalanan menuju ke Kuala Perlis hari ini, dan dia akan collect kita kat Kuala Perlis dan bawa kami balik ke Sabah. 1/1 tahun 2022. Okay, terima kasih semua yang support kami.